Welcome back to my channel, balik lagi sama gue di Sigma Project. Jadi di video kali ini gue bakalan lihat taman kita yang kemarin kita buat, kita rebuild dan seperti apa. Jadi kali ini kita bakalan main lagi Jurassic World the game. Kita bakal lihat di sini ada kode 19. Kita send Owen aja karena aku gak mau. Jadi di sini ada beberapa dinosaur yang baru. Kita kasih feed dulu sampai level 20 kayaknya. Uteranus. Ini bisa hybrid. Kita evolusi sampai level 20. Jabes. Sehabis kita evolusi, nanti kita ajak dia buat battle. Kita lihat sejauh mana attack-nya. Dan buat kalian, kalian bisa download game ini di Play Store. Sejauh ini game favorit gue dari dulu banget. Karena memang tugasnya tuh gampang, tapi memang perlu ketelitian sama banyak sabar-sabar lah. Kadang-kadang suka error, kayak kemarin. Ini sebenarnya kayaknya menarik buat kita hybrid ya. Cuman harus kita dapetinnya di special event. Jadi kita gak bisa terus beli dinosaurus ini karena adanya di special event. Cuman untuk gedenya kayaknya sama kayak Ceratosaurus. Oke, kita kasih dia evolusi lagi. Jadi kayaknya ini level untuk up levelnya sampai level 30-an. Nah, kita harus sabarin itu di saat kayak gini, saat keluar sendiri gamenya, terus kita harus buka lagi. Nah, kita harus sabar. Sekali lagi guys, buat kalian yang belum subscribe, bantu gue buat dapetin syarat buat monetisasi. Jadi jangan lupa klik subscribe, share, dan juga komentar di bawah kalau ada kritik atau saran yang harus gue perbaiki. Insya Allah pasti diperbaiki ke depan. Kemarin kita belum feed ini ya, Mosasaurus. Oh, ini Dunkleosaurus. Ini kalau gak salah hybrid dari Mosasaurus sama apa ya, yang dinosaurus yang ikan. Oh iya, iya, ini hybrid Mosasaurus. Jadi memang untuk level up-nya itu sampai level 40, nggak bisa lebih. Tapi kita bisa otak-atik ya sampai level 999. Lumayan kan buat battle, kita pasti menang. Apalagi kalau kalau kita juga sekaligus ngelawan bosnya. Kita bakalan coba boss event. Cuman di sini kita belum feed Omega. Di sini ada boss dinosaur, ada Omega, Valkyrie, Salamander, sama Juggernaut.
Untuk battle di boss event, kayaknya kita bakalan pakai ke yang menarik apa ya? Valkyrie aja deh. Kita feed Valkyrie sampai maksimal levelnya level berapa? Kita bakalan kasih makan sampai full maksimal level. Oke, berarti maksimal levelnya untuk saat ini masih di level 40. Cuman ini masih bisa digedein lagi sampai lebih dari maksimal level 40. Oke, mantep banget ya. Oke, kita dapat prize. Oke. Oh, ya kan? Jadi kita bisa naikin levelnya lagi. Kalau gue gak tahu ya ini sampai level berapa. Oh, masih bisa sampai level 60. Kita klik OK aja. 20.000 kita dapat prize. Oke, kita naikin lagi. Sampai maksimal levelnya berapa? 60. Oke, jadi untuk maksimum level dari Valkyrie atau boss dari install dari Valkyrie 77 ini sampai maksimal levelnya 60. Gak apa-apa. Jadi langsung aja kita ke boss event untuk battle. Oke, kita cari yang gak kekunci. Defeat 19 opponent. Oke, di sini aja. Oke. Terjadi error lagi. Sialan. Gak apa-apa, gak apa-apa. Namanya juga konten seadanya, anjir. Tapi kayaknya yang tadi udah kita save sampai maksimal level 60 dan kita langsung aja ke battle boss event. Bentar. Masih loading. Nah, ini dia. Kita ke showdown ultimate objection. Nah, kita pilih Valkyrie dan kita lihat boss mana yang kita lawan. Sorry banget tadi error, jadi buat kalian yang belum klik like, kalian bisa klik like video ini, juga subscribe channel Sigma Project. Oke. Okay, kita masuk. Jadi ada 19 dinosaur yang akan kita lawan versus Valkyrie, cuma satu dia. Kita pilih attack aja. Kita kasih dia attack, satu kali attack langsung mati. Oke, buat kali ini kita pasti menang. Gak apa-apa, kita pasti menang. Darah kita aja ada 11.951. Untuk attack kita ada 3.825. Ini cukup gede dibandingkan mereka yang di bawah 50 untuk attack-nya. Dia kasih defense 2, gue kasih attack 3, ya pasti kalah lah. Oke. Sini ada Corythosaurus. Kita kasih attack. Nanti di akhir kita bakalan kasih ulti yang epic sampai 8 kali attack. Oke. Ini mah kita tinggal ngalahin mereka semua dan di akhir nanti kita bakal dapat prize. Nah,
kita lihat price-nya apa, karena jujur gue juga belum mainin boss event yang ini, jadi kita bakal lihat nanti. Gak kan ada anjir. Tapi Jalosaurus ini hybrid ya, kita belum punya. Majimasaurus kita udah punya. Ini dinosaur gratis pas pertama kita main ini. Cuman di sini kita yang jadi villainnya, ya kan? Jadi ini tuh kayaknya ibarat battle buat naklukin suatu wilayah, wilayah kekuasaan. Jadi ketika mereka udah kita kalahin, nah wilayah mereka itu jadi milik kita. Stegoceratops. Ya kita belum punya ini karena ini hybrid, hybrid dari Triceratops sama Stegosaurus kayaknya. Iya. Tiga kali. Ini darah kita udah menipis 6.000 nih. Oke, ada 10 komponen lagi. Jadi kita harus punya strategi ini. Kita pakai defense. Dia ada defense kayaknya berapa, jadi kita pilih 3 satu kali kesempatan. Jadi di sini yang paling besarnya itu di darah. Jadi kita harus menghemat darah kita dulu buat ngalihin mereka, jadi bukan dari attack ya. Karena jelas kalau dari attack kita jauh lebih kuat. Oke, udah kan kalah. Jadi kita harus menghemat darah ini. Ada 8 opponent lagi. Faustosuchus kita belum punya ini. Kayaknya kita udah punya deh. Tapi belum kita ternak. Anjir, ternak. Ada Microphosaurus. Kita udah punya ini. Nanti kita kasih feed dia supaya kalian juga tahu. Oke. Utranus yang tadi, yang kedua. Iya, yang tadi kita feed ini. Harus. Jadi memang kita tuh harus punya strategi buat menghemat darah. Jadi yang dipentingin dari boss event yang tadi itu sebenarnya darah, darahnya harus gede, bukan attack. Sama-sama sih. Oke, kita bakalan ini satu. Kita mainin lagi start di 50 cash. Oke, kita kasih ini. Kita kasih power. Kita kasih poison talents. Ini beneran lawan boss. Kita lihat 25 sama 60 ya. Omega 09. Kita kasih power. Oke, kita kasih attack 2 kali. Jadi, ini Omega ini kita tadi udah punya, cuman kita belum feed sampai maksimal level. Nanti kita bakalan feed juga. Buat kalian yang mainin Jurassic World, kan kita udah dapet. Udah gitu. Oke. Golden reward. Kita dapat koin, food sama dinosaur, Unasaurus, Unasaurus. Kita udah punya. Sama royalty point. Royalty point itu banyak.
Kita lihat event di event ada ini Fries Cenozoic. Cuman untuk Cenozoic kita pun belum punya banyak banget ya, karena cuman beberapa doang. Kita lihat Cenozoic kita punya 8 dari 43 kandang. Kita kasih feed dulu aja deh. Ini gue suka banget, ini gede banget anjir. Wah gila. Dia punya apa ini? Tanduk ya di bawahnya ya? Dia punya tanduk di bawah. Jadi untuk apa ini? Deinotherium ini beda sama Woolly Mammoth. Kalau Woolly Mammoth ini kayaknya untuk Deinotherium yang tadi itu nenek moyang dari Woolly Mammoth. Iya ya. Lebih ke mirip gajah sekarang sih sebenarnya, tapi oke, kita kasih makan yang belum naik level. Di sini ada Eremotherium, kita bisa pius alias dia berarti belum, nggak bisa dia, tapi mungkin bisa hybrid dia. Procoptodon kita lihat di market, kita dapat hewan Cenozoic. Apa ini ada DNA market, ada Ember market. Oke. Oh, jadi di sini juga ada Ember Market. Ada beberapa spesies dinosaurus yang bisa kita beli. Cuman yang paling heran bedanya apa kan? Bedanya apa sama yang kita beli pakai DNA? Di sini ada kayaknya ini bonus. Kalau misalkan kita punya lebih dari 25.000. Oke lah, kita bakalan coba ternak dulu dari dinosaurus dari Ember Market ini. Kita ternak. Udah kayak ayam. Giganotosaurus. Ya kan? Kita udah punya ini. Sama aja gak ada bedanya. Ibaratnya kayak kayak bonus mungkin ya. Kayak bonus di sini ada DNA. Sama aja, cuman bedanya kayak price mungkin yang kita dapat hasil dari kita kasih makan bos dinosaurus yang tadi sampai maksimal level 60. Ini gila, ini kalau kita punya Yudon kayaknya bakalan makin makin rame. Kita back aja. Di sini ada Acrocanthosaurus, kita kasih feed dia sampai level 20 ya, karena di sini kita punya dua dinosaurus. Tapi ini food kita menipis. Jadi kita bakalan beli dulu. Kita beli yang paling banyak. Yang paling banyak cuma ini. Ya. Gak apa-apa. Jadi gak ngaruh kalau misalkan kita punya banyak dino tapi food kita ini dikit, karena mereka ini makannya banyak-banyak. Kita evolusi, kasih dia evolusi sampai level 20 ya. Kayaknya untuk ukurannya ini setara sama Majungasaurus. Dinosaurus yang kita dapetin di awal tadi. Oke. Acrocanthosaurus. Nah, kan kita udah dapet. Kita kasih makan sampai habis. Oke. Di sini ada yang cover nih. Kita coba play. Ini Nasutesseratops. Iya kayaknya. Kita kasih dia perawatan yang baik biar gak kabur. Oke, gak apa-apa.
Gak apa-apa. Gue penasaran kalau misalkan dia dibiarin kabur gimana ya? Kira-kira. Gak apa-apa. Keep trying. Oke. Gak apa-apa, kita bakalan coba kalau dia kabur gimana? Oke, ronde terakhir nih. Kita biarin dulu dia buat kabur. Nah, kan. Nah, di sini ada assemble team, tapi kita pakai Indoraptor buat ngeburu dia. Oh, Stegoceratops. Jadi kita udah punya Stegoceratops. Continue. Nah, kan. Jadi meskipun dia kabur pun udah keluar kandang, jadi masih kita bisa tangkap. Dan kalau misalkan di sini kita gagal juga, dia bakalan tetap balik lagi ke kandang. Oke, gak apa-apa. Bener, ini benar-benar game yang harus teliti. Gak apa-apa. Oke, good. Oke, hebat. Good. Asyik. Gak apa-apa. Biarin aja lah dia suruh kabur. Ah. Nah, kan bener kan? Udah, dia balik lagi ke kandang. Nah, ini dia nih, kayaknya dia lapar. Ini dia bisa hybrid. Monostegotops. Oke, di sini untuk Monoloposaurusnya kita udah punya banyak DNA. Tinggal kita harus naikin si Stegoceratops ini jadi level 40. Tapi di sini kita ada kendala food. Jadi untuk foodnya baiknya kita bikin dia sampai banyak dulu ya. Kita beli dulu. Oke. Ini untuk tamannya belum gue bang, belum gue apa? Atur lagi ya, karena memang bingung untuk tempat tamannya. Kalau gue sih pengennya yang ungu kayak yang hybrid warna ungu itu sama hybrid warna ungu lagi, tapi sesuai dengan spesiesnya ya. Kalau ada herbivore, carnivore itu dipisahin, pengennya segitu, tapi bingung tempatnya. Tempatnya bisa dibeli sih, cuman letaknya gitu kan harus harus kelihatan bagus loh. Tapi mungkin di video next video kita bakalan bangun tamannya lebih bagus lagi ya, lebih hedon lagi. Nah ini nih, ini Unairin, kita kasih feed dia deh. Susah banget namanya. Ini parunya kayak apa ya? Kayak burung yang ada di laut nih, apa sih? Ah, itulah. Parasaura ini hybrid ya. Dinosaurus leher panjang, kita kasih makan. Oke, kita kasih makan. Ini nih, kita ini yang waktu kemarin gitu ya, di konten kemarin kita battle sama ini, kita udah punya. Namanya Tyrannolophosaur. Kita coba dapet lagi, enggak sih? Ya, iya, ini hybrid juga. Kita udah punya Tyrannosaurus Rex Gen 2, tapi kita belum punya Dilophosaurus. Nah, yang gue heran itu dapetin gen 2-nya ini susah banget. Ya kan? Susah, sulit. Jadi harus harus open card pack yang banyak baru kita dapetin, dan itu juga enggak belum tentu kita dapat. Jadi untung-untungan lah. Kita bakalan coba lihat event di sini ada apa aja sih. Nah, di sini ada gimana sih bacanya? Cryolobaur Giania. Anjir, bagus banget ini. Sumpah ini bagus banget. Udah level 40 lagi. Kita beli aja.
kita beli. Oke, kita beli ya. Oke, itu hybrid juga. Oh, udah gak ada ya? Ini ada perfect match apa ya? Kita lihat dulu. Oke, kita udah punya ya kali itu. Udah Sauria Sigma nih. Kayak kayak nama channel kita. Sigma Project. Di sini ada Spinosaurus Gen 2. Kita coba beli. Kita gak dapat special event. Gak apa-apa. Nanti kita bakalan coba ini dinosaurus baru ini buat battle ya. Atau sekarang aja kali ya. Di sini ada Huntsman. Coba ya. Nah, gitu doang. Jadi untung-untungan kita dapatnya. Kalau untuk di card packs. Oke, untuk kita ajak dia buat battle VIP aja. Oke. Nah ya, ini. Kita lihat sejauh mana sih. Ya. Dia tangguh enggak? Kita belum punya ini nih, Sarcosuchus. Ya, kita belum punya ini. 2000 udah pasti kalah sih untuk satu kali attack juga lihat. Udah kalah pasti. Dia gak punya defense soalnya. Nih. Oke, sama-sama satu spesies ya. Kita kasih dia attack dua kali karena gue punya defense. Mati ya. Ada Gallimimus. Anjir, ini level berapa? 528 ah? Seriusan? Ini levelnya seriusan 528 atau error sih? Anjir. Anjir. Gak apa-apa. Kita kasih dia. Tapi untuk darahnya kok 3000 ya? Kayaknya error ini level 28. Guys, di sini yang suka game ini, kalian komen di bawah. Oke, kita belum dapat prize ya. Karena belum beres misinya. Nah, kayak gini nih, di sini tuh wilayahnya tuh untuk herbivore semua. Ini nih, kalian tahu gak dinosaurus yang ini? Yang ada di film Jurassic World Dominion. Ini kan yang ngebunuh si T-Rex. Dari dinosaurus. Gila, gila banget ya. Kita coba beli lagi. Bisa gak? Ah, bisa ya. Kita bakalan hybrid sampai level 40 ya, kita coba. Ini bisa di hybrid gak? Serazinosaurus. Oh, oke. Kalau ini kita udah punya ya. Kita hybrid aja dia sampai level 40. Abis itu kita bakalan lihat battle-nya kayak gitu. Main dua. Kalau nunggu kita bakal lama, sekitar 2 jam ya. Enggak lah. Kita punya cash. Ngapain nunggu lama-lama kan? Ini udah level 20 nih. Level 20. Kayaknya ada yang kabur lagi. Kode 19, kita send awan aja lah. Kita fokus gedein ini nih, dinosaurus kecil ini. Gue harap sih kalian suka ya konten kayak gini. Karena jujur, ini game favorit sih sebenarnya ya. Dari dulu, cuman gue kayak nostalgia aja, jadi gue mainin lagi.
game kayak gini. Dan anyway, buat kalian yang belum subscribe, klik subscribe dulu, like sama komen di bawah. Minimal seenggaknya kalian nonton bentar juga bantu gue lah buat naikin, ngembangin ini channel supaya lebih maju lagi, lebih menarik lagi konten-konten berikutnya. Karena jujur memang agak nervous sih sedikit sebenarnya kayak on cam kayak gini tuh. Tapi gak apa-apa ya, buat kalian apa sih yang enggak gitu. Udah level 20, kita beli lagi. Pokoknya kita fokus dari dinosaurus dulu sampai level 40. Habis level 40 kita cari lagi dino lain. Cuman gue sih sebenarnya menariknya itu buat dino yang gen kedua. Karena jujur untuk gen kedua itu gue baru punya dikit. Jadi kita bakalan open card packs lagi sampai kita dapat dinosaurus gen kedua. Jadi like, jangan like. Aduh, lama banget ya. Jadi ini game menantang, menantang kesabaran kita. Tapi gak apa-apa ya, karena gue orang yang sabar. Jadi hal kayak gini udah biasa lah. Udah beres, kita naikin lagi sampai level 20. Seenggaknya kita udah punya 4 dinosaurus yang sama-sama levelnya 20. Setelah itu kita tinggal fokus buat naikin level sampai level 40. Setelah level 40, nanti deh kita bakalan coba ini, coba naikin levelnya sampai 999 ya. Karena dari kemarin gue udah janji juga sama kalian buat apa, buat ngasih tahu tentang caranya naikin level dinosaurus ini sampai 999. Dan kali ini gue bakal ngelakuin janji itu. Cuman mungkin di beberapa scene-nya bakalan gak gue liatin karena cukup sensitif lah kan. Jadi gue bakalan liatin doang ini dinonya sampai level 999. Oke. Ini nih, kita udah punya 4 dino kayaknya yang level ya. Ada 4 dino, kita naikin evolusinya sampai level 30. Oke. Kita udah naikin levelnya 29, 30. Jadi semakin naik levelnya itu jadi semakin berwarna. Terutama kebanyakan dinosaurusnya itu warnanya ada warna biru, guys. Warna biru, warna merah. Udah kayak minuman. Oke, kita naikin lagi. Anyway, thanks banget buat kalian yang udah nonton, karena di video gue yang pertama kita buat itu viewsnya itu nyampe 100. Gue thank you banget sama kalian. Dan mudah-mudahan di video gue berikutnya, terutama video yang baru-baru ini gue upload, itu naik lagi viewsnya sampai 1000 lebih lah minimal gitu. Dan gue juga berharap sama kalian untuk bantu ngembangin channel ini. Juga kita sama-sama naikin channel ini, kembangin channel ini. Kita sama-sama inilah, berkarya. Dan sorry banget kalau misalkan ada beberapa video yang memang penyampaian gue kurang bagus, karena jujur gue pertama kali gitu kan ngedit video kayak gini atau on face, on cam lah istilahnya kan. Jadi agak lumayan nervous juga karena gak terbiasa kan. Tapi mudah-mudahan di next video gue bakalan terbiasa. Jadi terus bantu dan dukung channel ini, klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa komentar di bawah. Sama satu lagi, aktifin lonceng notifikasi supaya kalian nggak ketinggalan konten-konten gue berikutnya. Buat yang mau mutual Instagram boleh, Instagram gue ada di deskripsi, dan juga follow juga TikTok gue ada di deskripsi.
Oke, ini udah berhasil kita fuse ya. Di sini ada kode 19, kita send Owen lagi aja. Kita lihat dari dinosaurus yang tadi. Ini dia. Udah kayak raptor ya. Karena dia kecil kan. Tapi yang herannya tuh di Jurassic Dominion ini gede si Pterodinosaurusnya ini. Gede. Atau salah kali ya. Tapi iya. Mungkin versi gedenya ya kalau yang di film-film Jurassic itu. Sebentar, kayaknya ini bakal error. Ya kan? Gak apa-apa, kita buka lagi aja. Karena kayaknya ini masalah. Kita close, kita masuk task manager. Di sini kita close Noxfire. Jadi ini juga ada sedikit tutorial ya, kalau misalkan kalian nemu error kayak gini di Noxfire, kalian tinggal di end task aja lewat task manager. Dan habis itu kalian tinggal buka lagi aja. Segampang gitu. Oke, kita refresh dulu sedikit ya. Barangkali komentar gue yang error. Oke. Udah ya. Kita masuk lagi ke Jurassic World. Mudah-mudahan nggak error. Oke. Jadi kayak gitu guys, caranya kalau misalkan kalian nemuin error di emulator kayak Nox kayak gini. Oke, gue mohon banget. Gue minta tolong sama kalian buat klik like, subscribe, dan komen di bawah. Jadi memang untuk error yang tadi itu sebenarnya udah biasa ya, karena jaringan di sini lumayan juga karena habis hujan kan tadi. Dari malam itu hujan mulu kalau di sini. Dari kemarin sih sebenarnya ya. Kita send Owen aja. Ini udah 3 kali loh pada 19. Kita lihat Pterodinosaurus yang tadi bentuknya udah kayak gimana nih. Anjir, ini gila keren banget ya. Kita deketin dia, deketin. Nah. Ya kan? Jadi memang kalau untuk di Jurassic World Dominion yang kemarin di film itu kayaknya itu versi gedenya karena lebih gede dari T-Rex. Habis ini kita gedein apa ya? Dinosaurus apa ya? Habis ini kita gedein dinosaurus. Kita lihat karnivora. Ya kan? Jaringan. Jadi sorry banget kalau misalkan agak error gitu. Dan untungnya gitu, nggak lama errornya. Jadi kita bisa langsung masuk lagi, login lagi ke game. Kayaknya gue lupa ini buat di-update. Lupa gak di-update tadi sebelum main kan. Ada versi terbaru. Biasanya gitu kalau kalau ada error pasti harus update dulu. Kita bakalan coba dia buat battle ya. Kita di battle stage 1 aja. Pterodinosaurus ya. Ini nih Diplodocus sama Bumpy deh, dinosaurus yang kemarin kita beli. Oke, ini dia 488. Kita harus pinter nih di sini. Kita kasih dia kesempatan aja dulu, karena dari darahnya pun beda jauh banget. Ini 6.000. Sementara kita cuma dapat 2.000 darahnya. Nah, kan. Aduh, gak seimbang ini. Harusnya kita pilih dari dinosaurusnya atau di swap dulu seharusnya tadi. Gak apa-apa, kita salah strategi. Kita ulang lagi nanti buat battle.
Karena di sini pun kita kayaknya pesanannya kecil buat menang. Kan? Gak apa-apa. Ini keren ya, ini keren banget. Bumpy. Kayak Ankylosaurus, tapi untuk ekornya ini bulatannya datar. Kalau Ankylosaurus kan bulat. Di sini hujan lagi. Jadi sorry banget kalau misalkan memang ada error, karena jaringannya kurang mendukung untuk di sini. Nah kan, tapi gak apa-apa, kita ini Bumpy atau Ankylo? Ini Ankylo ya, tapi sama ya. Oke, ini dia lapar kali ya. Karena jujur yang sering kabur itu dinosaurus yang di bawah level 40 sering kaburnya. Nah, perfect. Jadi untuk dinosaurus di atas atau di level maksimal 40 itu nggak ada yang kabur. Gue belum nemu lah, belum nemu kasusnya yang kabur. Ini kan yang tadi. Tapi udah level 10, makanya kita harus naikin levelnya itu sampai level 40. Baru kayaknya dia bakal tenang di sini. By the way, di sini udah ada yang lihat Indominus Rex. Gue kasih lihat ya. Nah, ini Indominus Rex Gen 2. Gede banget ya. Ini bisa di hybrid lagi buat dapetin Indoraptor Gen kedua. Dengan syarat kalian harus punya Indominus Rex Gen 2 level 40 dan juga DNA dari Velociraptor sebanyak 4000. Tapi gue di sini banyak banget. Ini DNA kita ya. Ini kita kasih makan dulu deh. Cuman untuk food kita udah menipis. Nanti kita tinggal beli lagi aja kayak tadi. Sampai level 10 kita bisa evolusi sih. Cuman di next konten lah mungkin ya. Nah ini Indominus Rex gen ke 1, gen pertama. Ini gue udah punya level 40 dan bisa di hybrid juga. Tapi gue udah punya hybridnya yakni Indoraptor. Indoraptor juga udah level 40. Ini pintar banget dinosaurusnya. Dan ini Indoraptor gen kedua gue juga udah punya sebenarnya. Jadi kita tinggal beli lagi aja. Kalau misalkan kita mau naikin levelnya sampai level 40, kita ternak dia lagi. Dan untuk harganya 2000 DNA. Jadi kalian pastiin DNA kalian juga banyak buat beli Indoraptor. Makanya percuma kalau misalkan kalian udah hybrid Indominus Rex gen kedua buat dapetin Indoraptor gen kedua, tapi DNA kalian ini sedikit. Percuma kalian gak akan bisa beli. Oke. Di sini ada fusion apa ya? Fusion. Oke, ini apa ya? Oh my god, anjir, keren banget. Ini Scorpio Strike ya? Kita belum punya di Lopobia 2021. Wah, ini dinosaurus special event semua nih. Kita belum punya. Ini gue gemes banget sama Dilophoboa. Ini kayak Titanoboa ya. Sama Scorpio Strike. Penasaran banget. Cuman ini kita harus melalui event ya. Paling nanti kita tunggu aja di Cartex ya. Tapi kalau misalkan kalian memang mau lihat gue buat battle, kita bakal battle. Oke, ini dinosaurus biasa ya. Direct case. Gallimimus juga. Nah, yang maksud gue itu adalah DNA. Untuk DNA kayak gini nih. Untuk Velociraptor gue udah punya banyak ya. Udah punya banyak. Jadi memang untuk Jurassic World ini mereka kasih kita jalan alternatif ya buat beli DNA. Di sini ada di Carfax, ada Mega sama Micro SDN.
lain hybrid, kita udah coba tapi kita gak dapet apa-apa. Di sini juga kita gak dapet apa-apa. Di sini ada Mamat Diorama, lumayan ya buat hiasan kita beli. Nah ini dia Mamat Diorama, lumayan kita beli. Anyway, yang setuju buat naikin level Indoraptor gen kedua sampai level 40, komen di bawah, nanti gue bakalan bikin kontennya kalau kalian suka juga. Tapi mudah-mudahan untuk konten ini juga kalian suka ya. Plotosaurus kita udah punya, cuman ini lebih ke Mosasaurus polos ya. Tapi bagus banget itu, bagus. The bigger teeth, gigi besar, kita lihat. Ya di sini ada Udon. Nah, ini menarik nih. Kita harus punya Udon, tapi sulit banget buat kita dapetin kan. Oke. Kita kasih dia Calyphex lagi. Gak apa-apa, kita dapat 1300 loyalty point. Oke, kita dapat Skodontosaurus. Ini lebih mirip di Metrodon ya, karena dia punya di punggungnya ada layar kecil kayak gini. Kalau di Metrodon kan ke atas ya, tinggi. Oke, kita beli lagi Spinosaurus. Kita udah punya ya, cuman untuk levelnya kita belum punya sampai level 40. Kita naikin, ada Velociraptor kita udah punya, gak apa-apa untuk nambah koleksi koleksi ternak kita. Jadi enak ya kalau ternak dinosaurus itu, kita dapat uang banyak. Ini udah habis ya, ini udah apa-apa anjir. Gak apa-apa lah, gak boleh toxic lah. Ingat guys, gak boleh toxic. Ada misi, ini siapa? Oke, kita claim. Ini BDNA. BDNA. Nah, ini SDNA kita udah punya. Nah, kita udah lengkap ya untuk SDNA kita. Jadi gak perlu khawatir lah. Ada misi, nanti aja. Kita fokus gedein dulu dinonya. Kita tadi udah berhasil ngegedein Teresinosaurus sampai level 40 ya. Cuman yang gue sayangin itu kenapa enggak segede T-Rex, karena memang ada Udon kali ya. Kalau misalkan ini gede banget gitu kan mungkin bagus kan ya. Ini juga udah lumayan sih. Udah lumayan ini. Segini kan. Teresinosaurus. Lumayan itu gede. Segede raptor. Nah, ini untuk kawanan T-Rex. Ini Teresinosaurus kita udah punya. Kita lihat cakarnya lumayan sih, tapi nggak seganas Teresinosaurus untuk cakarnya ini. Kita lihat lagi lebih dekat, bisa kan? Kayak ini kayak topeng ini ya nih. Anjir, gagah banget, gede. Ini kayak topeng, bagus banget. Bagus banget. Wow, ngamuk, ngamuk. Wow, ngamuk. Oke. Anjir, kebayang nggak kalau misalkan kalian di sini nih terus kena makan T-Rex, abis dah lu. Ini bagus banget sih ya. Kalau teman-teman suka nanti bisa like ya, teman-teman suka kita like. Bagus ya, ini cocok sih buat dijadiin giveaway nanti deh. Kalau kalian setuju, komen di bawah, oke?
Kalian tahu Baryonyx? Ini ada di film Dinosaurus ketiga, Jurassic Park 3. Baryonyx yang dibawa di dalam air. Lebih ke mirip Spinosaurus, tapi nggak ada layarnya. Layar di punggungnya gitu. Kalau Spinosaurus kan ada ya. Kayak Chromaspinus kemarin. Kita punya ini kan, Spinosaurus. Nggak ada ya. Kayak ini bukan. Itu Iritator. Kita coba beli ini. Beli Spinosaurus ya. Ini dia. Carnivore. Nah, ini dia Spinosaurus. Kita ternak. Ternak lagi dia. Karena mungkin kemarin kita hybrid. Oh, ini ada. Udah kelihatan. Kita udah punya 7. Tinggal nambah satu lagi. Udah 8. Kita bisa naikin levelnya sampai level 40. Kalau kalian setuju, nanti kita bakalan naikin level Spinosaurusnya ini sampai level 40. Kalau yang setuju, kalian klik like ya, guys. Jadi kalau menurut gue sih berkarya itu di mana aja ya, di mana aja bisa kapan aja, selagi kalian bisa ya kalian berkarya. Yang penting positif, nggak ngerugiin orang juga. Karena jujur kalau gue lihat ya, semakin berkembangnya teknologi modern gitu, akses kita dapetin apapun itu lebih gampang. Cuman memang banyak juga beberapa orang atau beberapa pihak, segelintir orang lah mungkin, yang memanfaatkan fasilitas dari teknologi ini tuh dimanfaatin buat minta-minta, ngemis-ngemis. Nah, gue paling gak suka konten-konten kayak gitu ya, jujur aja. Tapi ya kita gak usah peduliin orang lain lah, kita punya porsinya masing-masing. Dia berkaya, kita juga berkaya, sama-sama kita gak perlu ngoksik. Yang penting kita nggak saling ngerugiin orang lagi, oke? Ada Bumpy di sini, Triceratops, Antarctophelta, Deinosaurus. Untuk Cenozoic, jujur ya pengen ini gue, pengen ular tadi. Cuman di Caltex ini kita gak dapet Cenozoic. Cenozoic di mana ya? Gak ada ya, gak ada Cenozoic, guys. Di sini ada gak? Oh, ini ada Cenozoic nih. Oke. Ini kayak di film Avatar ya, ada Urtinotherium. Ada di film Avatar yang warna biru. Cuman beda warna doang kayaknya. Sama ekornya lebih panjang. Kita coba beli deh. Kita bakalan dapat apa di Cenozoic. Sama sekaligus nanti kita bakalan, abis ini deh, kita bakal cek market. Di Cenozoic market kita ada, kita dapat apa? Kita lihat. Jurassic Cenozoic. Nah, ini dia. Kita dapat Deinotherium, ada Synthetoceras, ada Phoruscracos. Ini kayak burung dodo, tau gak sih burung dodo? Burung dodo. Di GTA juga ada dodo, burung dodo. Mirip. Ada Eremotherium, kita punya 13, banyak banget ya. Oke, di special eventnya legendary kita punya Kalanken, Smilodon kita udah punya, udah hybrid juga ya, sama yang tadi rusak Megaloceros, Woolly Mammoth kita udah punya. Ini iya, ini kayak yang ada di film apalah namanya, yang sama mamut ada kan, yang sama mamut ada ini juga, sama si Diego namanya kan, yang di mamut itu. Apalagi gue ada filmnya lah. Kita oke, kita di sini hybrid, ada gak Androtherium kita udah punya. Oke, gak apa-apa. Guanlong kita cari yang agak aneh gitu, yang agak aneh apa, kita ternakin dia. Kita belum punya ini nih, Laptok Leidus kita beli ya.
145. Laptop. Langsung kita kasih feed ya. Di sini juga ada ini sih. Mana ya? Ini ya. Oke. Ini dia. Oh, ini bisa hybrid. Oh, shit. Gede banget ini kayaknya. Laptop Tega hybrid. Gede banget ya ini. Lebih tajam dari buaya ini. Protoss Tega sama laptop. Oke, kalau misalkan kalian setuju nih, kita bakalan hybrid Laptos Tega. Kita bakalan beli dino, dua dino ini, dino air ini. Ini mirip Penyu ya? Komen di bawah, oke. Level 4. Kita udah kasih makan nih. Kirain gue bakal langsung kalau pakai itu belinya, kirain bakal langsung level 40 yang kita dapetin, ternyata enggak ya. Enggak apa-apa lah. Guys, guys, di sini siapa yang suka Mosasaurus? Kita juga punya Mosasaurus. Ini nih dia. Tapi kita coba ini ya, ada gak Mosasaurus sih sebenarnya? Giant Orchokan. Mosasaurus itu kalau gak salah di special event. Sementara kan ini ada Maui Maui Saurus ya. Level 10. Plesiosaurus. Kronosaurus. Tixo. Oh, ini nih ya. Kita punya Mosasaurus. Kita beli ya. Cuma 8.000 DNA kok. Murah lah ya, murah. Kalau kita gak punya DNA pasti mahal lah. Iya. Pasti mahal. Nah, ini dia Mosasaurus kita udah punya. Ini polos banget ya. Wah. Ngeri, ngeri, ngeri. Itu hiunya aja Megalodon kayaknya. Segede Megalodon. Kita lihat Megalodon. Megalodon tuh segede gini, coy. Nih, segede gini dimakan sama Mosasaurus. Ini kita bisa Arcelon. Kita gak punya Arcelon ini di special event, kan? Sayang banget. Sayang banget. Oke. Lagi ya. Di sini ada Beast of the Biodome. Ini kayaknya sama burung dodo ya. Burung dodo yang tadi. Untuk foodnya kita beli dulu food. Ada special card juga. Kita punya di event kita kemarin dapat Sarcosuchus. Kita lihat di Ambibi. Ambibi Sarcosuchus. Ini ya, Sarcosuchus kita udah punya. Tapi ini lebih ke apa sih namanya? Burui ya. Anak anak katak. Mirip mirip banget anak katak ini nih. Burui. Kalau di Sunda burui, guys. Akantos Tega kita ternak dia. Kita ternak ini dia. Nih, ini ekornya mirip burui. Wajahnya juga sih. Nah, gue punya tempat amfibi tapi masih kecil ya. Ini gak bisa. Oke, kita di sini aja lah. Nah, kayak gini. Dia akan tos tega. Cuman kita gak bisa ini ya, gak bisa beli ya. Ini di special event juga. Banyak ya di special event. Chromas Venus kita udah punya. Dojingosaurus. Apa yang kita belum punya? Untuk ini kita semuanya udah punya. Sukhominus juga kita udah punya.
Ini kita kasih makan nih, kasihan ya. Devolution, devolutionnya sampai level 31 nih. Ini kayaknya warna biru nih. Semoga aja ekornya nggak berubah ya. Kita lihat. Ya, masih sama kayaknya. Oh, widih. Galak banget. Kayak siapa galak banget? Kayak buaya betina. Galak. Akantos tega. Ini buayanya kayaknya lagi PMS ini. Lagi di seminar. Biasanya kan kayak gitu ya. Ovasiodon. Ini udah level 110. Spinosaurus. Oke guys, gue juga udah sabar sebenarnya untuk Spinosaurus ini. Kita di next konten bakalan gedein dia sampai ke level 4. Jadi jangan lupa kalian dukung channel ini buat like, share, sama subscribe ya guys. Gue pastiin kok di konten gue berikutnya, gue janji bakal lebih baik lagi, lebih bagus lagi kontennya. Kedepannya bakal lebih seru lagi dan bakal lebih menghibur lagi. Semoga aja ya guys. Nah, karena itu gue minta bantuan nih buat mari kita sama-sama kembangin channel ini bersama. Di sini ada Ostafricosaurus. Jujur ini gede banget. Gede banget dinosaurusnya. Ini dari Afrika kali ya. Dari hutan Afrika. Namanya Ostafrica. Afrika. Saurus. Ini dia bisa hybrid. Ostaposaurus. Nanti kita bakalan coba juga. Cuman untuk misi kita kali ini kita bakalan gedein Spinosaurus. Juga bakal hybrid dinosaurus lain. Kita nanti bakal lihat dulu dinosaurusnya. Ini berapa dinonya belum kita feed, nanti aja. Kita battle dulu. Kita battle di mungkin Cenozoic versus lain ya. Ini kayaknya seru. Kita cari yang lain. Ada Metrialong. Bisa Metrialong. Tyrannolophosaur. Yang terakhir harus yang paling ini deh, Indoraptor aja. Oke. Kita pakai Indoraptor gen kedua ya. Ini baru kali ini gue pakai Indoraptor gen kedua. Ini ada Cenozoic. Dinosaurus apa tadi? Ini apa nih? Kita belum punya ini. Kayaknya gede. Alanogmius. Alanogmius. Ini hybrid ini. Kayaknya hybrid special event juga. Oke. Okay. Oke, okay, Rhinoprotodon ya. Ini dia berarti ya. Kita PIV eksklusif. Kita belum apa-apa udah mati satu. Gak apa-apa. Masih ada Tyrannolophosaur. Darahnya 2000 ini. Kita gak punya defense. Nah, ini penyelamat kita nih kayaknya. Dia gak punya defense. Kita kasih 2 aja. Satu kali kesempatan buat kita. Cenozoic udah pasti kalah. Ini mirip. Mirip Stegosaur ya. Mirip Stegosaurus. Atau ada ini di film Avatar ada namanya tuh apa ya, cuman si wajahnya ini beda kan, kayak ada tanduk gitu, tanduk sama mata tuh kayaknya di bawah mulut, di bawah, nah di bawah tanduknya. Oke. Oh ini ada ya, yang di card text tadi yang jadi kalau kalau kita
kata mungkin brand ambasadornya ya. Covernya. Anjir, gede banget. Ah, gila kalah. Nah, defeat. Gak apa-apa. Berarti emang emang lebih kuat dari Indoraptor mungkin ya. Karena mungkin levelnya juga lebih tinggi dari Indoraptor yang kita punya. Kita gak dapet apa-apa, guys. Kita gak dapet apa-apa. Chromaspinus. Ini suka banget ya kita lihat warna ungunya ini nih. Bagus banget gitu kan? Ya gak? Ini bagus. Untungnya kita punya langsung level 40. Dari evolusinya ini level 1. Ini level 11. Ini level 21 dan ini level terakhir 31 alias 40. Oh my god, keren banget ya guys. Kalian mau gak Chromaspinus? Komen di bawah. Kita ke Istasarna dulu. Di Istasarna kita punya Giga Kilocephalus. Ini dia. Bagus banget ya. Ada kayak apa sih ini ngelindungi semua tubuhnya nih? Kecuali tubuh yang bawah buat melindungi diri dari predator. Ini ada Giganocephalus. Ini bisa hybrid ya? Oh iya. Ini nenek moyangnya yang tadi. Gigano. Ini Gigano. Kalau yang tadi Gigakilocephalus. Tirano, Tirani, Soprano Titan, Unai. Oh ini herbivore ini. Oh ini juga herbivore sih sama. Oke guys, kayaknya untuk kali ini itu dia video kita, konten kita hari ini. Sorry banget kalau misalkan ada kesalahan kata atau videonya kurang baik, tapi gue harap kalian puas ya nonton ini. Dan jujur maaf banget kalau misalkan ada beberapa error yang tadi sempat kita lihat dikarenakan jaringan. Mudah-mudahan kalian tetap stay di channel ini, tetap nonton konten-konten gue, dan mari kita bareng-bareng kita kembangin channel ini bersama. Oke, jadi thank you for today. Sampai jumpa di video konten gue berikutnya. Dan jangan lupa jaga kesehatan, apalagi di cuaca kita yang kurang bagus untuk di bulan ini. Tapi mudah-mudahan tetap bersyukur dan jangan lupa buat klik like, share, dan subscribe channel ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.